Ih, itu kelihatan montongnya, us. Kaget aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa ya di channel saya Madin MBC Mancing Belut Jombang. Oke, petualangan di pagi hari ini masih tetap di jalur persawahan ya. Mumpung masih kecil padinya, jadi masih mudah lah untuk mencari lubang ya. Nah ini mendung pemirsa ya. Nah ini pagi menjelang siang ya, jam 9 pagi. Tapi seperti sore ya, sore atau pagi-pagi banget, soalnya mendung ya. Mudah-mudahan sampai nanti siang cuacanya seperti ini ya, biar mancingnya betah ya, nggak panas. Oke, langsung aja kita cari lubangnya. Tetap salam satu hobi. Nah oke okay, pemirsa, nah dapat lubang ya. Oke okay, mari kita coba ya. Dari tadi sudah gerak-gerak ya. Ih, itu kelihatan montongnya, us. Kaget aku. Ih, ABG pemirsa. Sudah hampir babon ini ya. Ih, ganas banget perutnya. Oke okay, bentar pemirsa ya. Sebentar, perutnya masih berontak ini ya. Nah ini perutnya ya. Oke lah, ini sudah hampir babon lah ya ABG ini. Oke mantap ya. Oke ya, salamnya untuk seluruh subscriber dan penonton setia Mas Jun MBC. Salam satu hobi. Uhuy. Nah oke pemirsa, dapat lubang ini ya. Oke, mari kita coba-coba ya. Oh, kita coba-coba. Mari kita coba. Nah, ini hasil bongkar-bongkar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira lubang belut atau bukan? Belut, maka belut. Ada pergerakan? Ada pergerakan pemirsa. Hush, matumu. Berat. Ih. Lumayan ya, jempol tangan ternyata. Alhamdulillah. Nah, belutnya sejempol tangan pemirsa, gaduh bawah. Oke, mantap sekali ya. Oke ya, lanjut cari lubang. Salam satu hobi. Uhuy. Nah oke pemirsa, dapat lubang ya. Oke, mari kita coba ini lubangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lubang belut ya. Lubangnya gede banget ini, kayak lubang kepiting. Halo, dimakan lut. Jangan lama-lama lut. Ayo dimakan. Loh. Oke. Kok berat? Dimakan apa ya? Oh, ini sudah dimakan dari tadi ternyata pemirsa. Ih.
ternyata sudah dimakan. Ih, lumayan belutnya kuning banget ya. Ternyata jempol tangan. Oke, mantap ya. Lanjut cari lubang ya. Salam satu hobi. Wuhui, montok. Nah, oke pemirsa ya. Kalau mancing di sawah harus ekstra hati-hati ya. Banyak ular ya. Nah, contohnya seperti di bawah ini ya. Nah, ini gede banget ini ya. Panjang banget ularnya ya. Sama ini masih besaran ularnya ya. Ini tadi saya pukul sama ini. Tapi ini masih hidup ya. Nanti juga hidup ini. Hi ya. Loh ya, panjang banget pemirsa. Oke, ini ular apa ya? Ular kayu ya. Ini enggak berbisa ini. Enggak berbisa. Oke lah ya, lanjut cari lubang. Nah, oke pemirsa. Nah, dapat lubang dia. Oke, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, jari telunjuk lagi. Baru ditaruh ya, berapa detik langsung dicaplok. Ih, mantap banget ya, jari telunjuk. Lumayan lah ya. Ini digoreng juga sudah gurih ini. Oke, gimana? Lanjut cari lubang ya. Salam satu hobi. Wuhui. Nah, oke pemirsa, nah, dapat lubang ya. Oke, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Umpannya anak kata ya. Tahu bahasa Inggrisnya itu percil. Lut, makan lut. Ish, maktub. Nah, itu dikunyah-kunyah ya. Nah. Loh ya. Slup. Wis, jempol tangan. Belutnya rata-rata sejempol tangan pemirsa ya. Oke, mantap sekali ya. Oke, lanjut cari lubang ya. Salam satu hobi. Uhuy. Nah, oke pemirsa. Nemu lubang keren banget ya. Banyak akar serabut itu ya. Nah, kita coba ya. Kira-kira lubang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, lubang apa ini? Iya, ada pergerakan. Oke, ada pergerakan pemirsa. Gerak-gerak doang, gak mau makan. Oke pemirsa ya, videonya saya akhiri ya. Sudah capek banget. Banyak lubang tapi nggak mau makan ya. Kemungkinan besok atau kapan lah kita coba lagi ya. Oke, dan hasil hari ini lumayan lah ya. Yang penting masih bisa dapat belut babon ya. Nah, itu yang kita harapkan, dapat babon sawah. Oke, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mengikuti video ini sampai selesai ya. Dan tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam satu hobi.